Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan berjumpa dalam pertemuan yang kelima. Apa itu? Pertemuan kelima kali ini akan membahas mengenai perayaan Ekaristi. Ada tata urutannya dan juga mengenai tata gerak dalam liturgi. Kenapa sih kita harus belajar? Supaya kita semua memahami mengenai makna dan tata gerak dalam perayaan Ekaristi. Nah, untuk itu kita akan buka pertemuan pada hari ini dengan doa. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai kursus persiapan Krisma yang kelima ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami mohon ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini akan segera memulai kursus persiapan pada kali ini untuk mengenal dan memahami bagian per bagian tata perayaan Ekaristi. Bantulah kami ya Bapa agar kami dapat makin bersikap secara liturgis dan benar memahami setiap makna di dalam tata gerak perayaan Ekaristi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendalami dan juga kita nanti menonton video tentang tata perayaan Ekaristi atau tata gerak juga dalam perayaan Ekaristi, alangkah baiknya di sini kita juga mengetahui apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi pegangan dalam kita merayakan perayaan Ekaristi tersebut. Dan di sini saya juga akan mengajak adik-adik semua untuk membuka kitab suci, mengambil kitab suci lalu membukanya. Kita baca bersama-sama agar adik-adik juga tahu apa yang menjadi landasan dan pedoman dalam perayaan Ekaristi. Untuk itu, silakan adik-adik membuka bacaannya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Nanti saya akan membacanya dan adik-adik bisa mengikutinya dari tempat masing-masing. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 30.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bacaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi pokok, apa yang menjadi makna dari. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, di sini kemudian saya akan menjelaskan bagaimana makna, juga apa yang menjadi landasan dari bacaan tadi sebagai landasan kuat, sebagai pegangan kuat dalam kita menghayati perayaan Ekaristi. Dan di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Dalam bacaan tadi
Sesungguhnya yang pertama kali mengajarkan tata perayaan Ekaristi adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui penampakannya kepada dua orang murid di perjalanan di Emmaus. Dan itu adik-adik dapat melihatnya dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Sedangkan tentang prinsip liturgi Ekaristinya mengacu kepada apa yang diajarkan Yesus dalam perjamuan terakhir dengan para rasulnya. Dan itu juga dapat adik-adik temukan, adik-adik baca nantinya dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai dengan 28, atau juga dalam Injil Markus bab 14 ayat 27 sampai dengan 31. Juga dalam Injil Lukas bab 22 ayat 24 sampai dengan 38. Jadi adik-adik dapat menemukannya juga di dalam ketiga Injil tadi, yakni Matius, Markus, dan Lukas. Perayaan Ekaristi disebut dalam kitab suci sebagai perayaan pemecahan roti. Sebab dengan cara demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan kepada para rasulnya. Dan di samping itu, penerimaan roti dan anggur yang nantinya dalam perayaan Ekaristi itu dikonsekrasikan menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan hal ini sebagai pedomannya juga dapat dilihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama bab 10 ayat 16. Dan karena itu umat juga harus menerimanya dengan cara yang layak, artinya tidak dalam keadaan yang pertama berdosa berat, dan harus percaya dan mengakui bahwa itu adalah tubuh Tuhan. Kemudian dalam Kisah Para Rasul yang ditulis sekitar tahun 64, perayaan pemecahan roti atau perayaan Ekaristi tadi disebutkan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Hal itu dapat adik-adik temukan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Maka di sini dikatakan bahwa ibadah jemaat yang pertama tadi mencakup ada empat hal, yaitu pertama, pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul ini seperti penjelasan tentang sabda Tuhan. Kemudian yang kedua adalah persekutuan. Kemudian yang ketiga, pemecahan roti. Dan pemecahan roti ini adalah perayaan Ekaristi. Dan yang keempat adalah doa. Jadi ada empat. Pertama, pengajaran para rasul. Yang kedua adalah persekutuan. Yang ketiga, pemecahan roti. Dan yang keempat adalah berdoa. Keempat hal ini tetap dilakukan di dalam perayaan Ekaristi, dalam Misa Kudus, dalam Gereja Katolik sampai sekarang. Dalam ayat Kisah Para Rasul yang ke-42, jika dibaca dalam kaitannya dengan ayat berikutnya, yaitu, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Maka di situ dapat kita ketahui bahwa ibadah jemaat yang pertama yang dilakukan, yaitu perayaan pemecahan roti atau Ekaristi, dipimpin oleh para rasul. Jadi bukan hanya asal semua orang atau kepada keluarga dapat memimpin perayaan Ekaristi tersebut. Jadi yang memimpin adalah para rasul. Dan pada saat diadakannya ibadah itu, para rasul juga mengadakan banyak mujizat dan tanda. Selanjutnya, dalam proses yang panjang kemudian, jadilah di dalam rutinitas yang sering kita jalani setiap hari Minggu, yang sering kita ikuti setiap hari Minggu, baik secara offline maupun secara online. Dan bahkan juga sekarang bisa dapat merayakan perayaan Ekaristi setiap hari. Nah, selanjutnya kira-kira
bagaimana ya urutan dan tata gerak dalam perayaan Ekaristi. Tentunya adik-adik juga penasaran kan? Selanjutnya, mari kita nonton, kita lihat videonya tentang perayaan tata gerak perayaan Ekaristi. Mari kita lihat videonya demikian. Tata gerak liturgi. Berdiri. Berdiri berarti mengungkapkan perhatian, kepedulian, penghormatan dan kesiapsediaan akan kehadiran Tuhan. Berjalan. Makna berjalan adalah kita memiliki kesadaran. Kita semakin dekat pada Allah. Selain itu, kita menunjukkan rasa hormat terhadap Allah Tritunggal yang kita sambut. Duduk. Duduk berarti umat siap mendengarkan dengan seksama serta penuh perhatian. Oleh sebab itu, posisinya tegap, tenang dan penuh hormat. Duduk dilakukan dalam suasana hening dengan menunjukkan sikap doa, bukannya mengobrol, minum, main HP dan lain-lain. Berlutut. Berlutut menggambarkan sikap perendahan diri dan menyadari kekecilan di hadapan Tuhan. Selain itu, berlutut juga bermakna sikap rendah hati dan penyembahan Tuhan yang hadir. Ada variasi dalam berlutut. Misalnya, berlutut dengan sebelah kaki ketika menghadap tabernakel. Menepuk dada. Menepuk dada bermakna sebagai pengungkapan penyesalan diri, tanda pertobatan, bentuk kerendahan hati, dan pengakuan bahwa dirinya bersalah serta berdosa. Membungkuk. Membungkuk mengungkapkan penghormatan kepada Tuhan, sekaligus rasa ketidaklayakan. Perayaan Ekaristi, ritus pembuka. Nah, teman-teman, ritus pembuka mempunyai makna dasar, yakni kehadiran Tuhan di tengah umat beriman yang sedang berdoa. Tujuannya yaitu menyatukan dan mempersiapkan umat melalui tobat dan doa-doa. Adapun urutan adalah prarakan masuk, tanda salib, salam, pengantar, tobat, Tuhan kasihanilah kami, madah kemuliaan, dan doa pembuka. Setelah ritus pembuka, kita memasuki tahap berikutnya, yaitu ritus liturgi sabda. Makna dasar liturgi sabda adalah kehadiran Tuhan dan karya penebusannya bagi gereja melalui sabdanya. Pada bagian ini, sabda Allah diwartakan serta ada renungan dan tanggapan umat beriman atas sabda Allah itu. Urutan-urutannya ialah bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, Injil, aklamasi sesudah Injil, homili, syahadat, dan doa umat. Liturgi Ekaristi. Makna dari liturgi Ekaristi adalah kehadiran Tuhan dan karya penebusannya bagi gereja secara sakramental, yaitu dalam roti dan anggur. Terdapat tiga bagian besar. Pertama, persiapan persembahan. Di sini kita mempersiapkan barang-barang persembahan, terutama roti dan anggur. Urutannya adalah prarakan persembahan, pengunjukan roti, pengunjukan piala, pembasuhan tangan,
dan doa persiapan persembahan. Kemudian pada bagian kedua adalah doa syukur agung. Pada bagian ini bermakna sebagai ucapan puji dan syukur pada Allah Bapa atas seluruh karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Urutan-urutannya adalah privasi, kudus, posantus, implikase, kata-kata institusi, aklamasi amnemnesis, anamnese, implikase komuni, permohonan, doxologi. Kemudian pada bagian ketiga adalah komuni. Maknanya ialah kesatuan umat beriman dengan Tuhan dan sesama. Urutannya adalah Bapa Kami, embolisme, aklamasi, doa damai, salam damai, anak domba Allah, ajakan menyambut komuni, penerimaan komuni, madah syukur, dan doa sesudah komuni. Perayaan Ekaristi ditutup dengan ritus penutup. Maknanya ialah kehadiran Tuhan yang mengutus gereja dan yang menyertainya dengan berkat-Nya. Tujuannya ialah menyampaikan berkat Tuhan kepada seluruh umat beriman sebagai kekuatan dan bekal dalam menjalankan perutusan gereja di tengah dunia. Ciri khas bagian ini sebagai penutup dengan berkat dan pengutusan. Urutannya adalah pengumuman, berkat Tuhan, pengutusan, dan perarakan meninggalkan altar. Nah teman-teman, gimana? Tadi kita sudah menyaksikan mengenai tata gerak dalam perayaan Ekaristi dan juga dalam berliturgi. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Atau kalau misal masih sering ngantuk, masih sering bercandaan? Nah, semoga video kali ini membuat teman-teman semakin memahami makna dalam perayaan Ekaristi. Marilah teman-teman kita tutup pertemuan pada kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kepada-Mu kami aturkan atas segala berkat dan rahmat karena Engkau telah memperlancar segala pertemuan pada hari ini sehingga dapat berjalan secara baik dan tuntas. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa agar segala pelajaran yang kami tangkap dapat berguna bagi kami terutama di dalam menjalani perayaan Ekaristi. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.